Seorang tersangka pelaku pencurian sepeda motor berinisial AG, warga desa Kalipenggung, Lumajang, Jawa Timur, berusaha melarikan diri dari kejaran warga dengan naik ke atas genting rumah warga. Seperti diketahui, tersangka kabur setelah terpergok warga mencuri motor milik Atmari, warga desa Jatiroto di sebuah warung bakso di desa setempat. AG pun tertangkap di atas genting rumah warga dan babak belur dihakimi warga yang kesal karena perbuatan tersangka. Petugas kemudian membawa tersangka ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti satu unit motor. Pada saat diketahui oleh korban, kemudian pelaku melarikan diri dan berusaha menghindar dari kejaran massa dan naik ke genteng. Sementara itu, seorang rekan tersangka yang kabur masih dikejar petugas kepolisian. Kini kasus pencurian motor tersebut ditangani Polsek Jatiroto. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.